A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim Abasawatawalla Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling anjaahul karena telah datang seorang buta kepadanya wama yudri kalallahu Tahukah kamu barangkali ia ya ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat. Amma man Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup Fa'antalahu Maka kamu melayaninya وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَى، padahal tidak ada celahan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسَأَلْ dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Wahuwa sya' sedang ia takut kepada Allah. Fa'alta'anhu talaha maka kamu mengabaikannya. Kalla innaha tathkirah Sekali-kali jangan demikian Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu Adalah suatu peringatan Fama maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Fi suhufin Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah yang ditinggikan lagi disucikan bi aidi di tangan para penulis malaikat kiramim yang mulia lagi berbakti قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرُهُ Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Min ayyi syai'in khalaqah Dari apakah Allah menciptakannya? min nutfatin khalaqahu faqaddara dari tetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya Kemudian dia memudahkan jalannya. Summa amatahu Kemudian dia mematikannya dan masukkannya ke dalam kubur. Summa idza Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Faliyazuril insanu illa taami maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. An na soba benar Soba Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit Summa al Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Faambatna fiha haba lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu wa inaba wa kotba. anggur dan sayur-sayuran wa zaitun wa nakhla zaitun dan kurma wa hadaiqa gulba kebun-kebun yang lebat wa dan buah-buahan serta rumput-rumputan mata alakum walian amikum untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu Dan apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, Yauma Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya wa wa bani dari istri dan anak-anaknya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Wujuhu Firoh. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Zohikatum mustabshiroh. Tertawa dan bergembira riyek. Wa wujuhu yooma izin alaiha khobaroh dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu. Wa wujuhu izin alaiha khobaroh dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu tarhaqoha qatara dan ditutup lagi oleh kegelapan ulaika umul kafaratul fajarah mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhasyamsu kuwirad Apabila matahari digulung wa idzan nujumu kasarat Dan apabila bintang-bintang berjatuhan wa idzal jibalu suyirat dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan wa idzal wuhushu dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan wa idzal biharu dan apabila lautan dijadikan meluap wa idzan dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh wa idal mau suilat dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya bin karena dosa apakah dia dibunuh? Wa dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, wa sama dan apabila langit dilenyapkan Wa jahim Dan apabila neraka Jahim dinyalakan Wa Dan apabila surga didekatkan alimat nafsum ma Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Fala uqasimu bil khunnas Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-Jawaril -bintang, Kunnas yang beredar dan terbenam. wal as Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Wasubuhi nafas dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. In karim. Sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman Allah. Yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars muta'insumma amin yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya wa ma bima jenuh. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.

dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Fa Maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illazikrul Al-Qur'an Al itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam Liman syaa'a minkum an yastaqim yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasha'una illa kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iza sama'u fatorot Apabila langit terbelah Wa idzal kawakibu dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, Dan apabila lautan menjadikan meluap, wa idza qubur ubthirat dan apabila kuburan-kuburan dibongkar alimats nafsum ma qaddamat wa akhkharat maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya Ya ayyuhal insanu maghuruqabirabbikal karim Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja. Yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. كِرَامَ الْكَاتِبِينَ yang mulia di sisi Allah Dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu Ya'lamuna ya ma taf'alun Mereka mengetahui Apa yang kamu kerjakan In sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan wa innal jahim dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka Benar-benar berada dalam neraka, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. وَمَا هُمْ عَنْهَا dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. وَمَا أَدْرَوْكَ مَا Tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Yoma latah liku nafsun li nafsin syai'aw wal amru yoma yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.